Yes, welcome to Ilmu Kicau. Sekarang berada di peternak kekekan nih, bro. Kita akan mencari ilmu love pertelohan. Nih, peternak. Mantap. Ini penghasilan bisa sampai ratusan juta ini. Amin. Yes. Yo, what's up bro? Balik lagi dengan kami, Ilmu Kicau. Nih sekarang kami berada di rumahnya Bang Toya nih. Peternak kekekan nih. Bang Jai Sangkar, pedagang lakbet. Bukan biasa. Di Jakarta. Mantan ya, mantan. Bang, mau nanya nih bang, kalau harga lakbet kekekan durasi abang kira-kira berapa duit bang? Ya kalau durasi yang seperti biasa, saya jual ini di atas 1.300 paling minim, kalau yang ini paling 900 sampai 1 juta. Oh, untuk durasi bang gimana bang durasi? Kalau buat durasi ya bisa 25 detik sampai 45 detik. Wis. Nih, anak kan terahan banget berarti ya. Terahan dari Surabaya. Nih, untuk pakan dong bang, nanti kita buat ya bang ya. Tolong kita minta ilmu dari Bang Toya Ucul ini nih, terahannya nih. Oke bang, makasih nih bang ya. Salam kicau. Salam kicau. Cara pembuatan. Untuk bahan yang pertama adalah Nestle Cerelac, bubur kacang hijau. Bahan yang kedua adalah Nestle beras merah dan millet dicampur dengan kenari seed, ditambahkan dengan Vitachik. Yang kedua bubur yang kacang hijau. Nah, ini adalah hasil racikan bubur dari Om Toya. Nah, dua sendok. Pertama air panas ya, air panas. Baru bubur serak yang tadi yang habis di blender, millet, ini masuk sini. Secukupnya aja. Karena kan kalau posisi burung kan tergantung umur. Kalau yang terlalu anak ya halus, kalau yang sudah dewasa ya kasar. Jadi biar agak kental, diaduk rata dulu. Jadi bila menggunakan air panas ini kan menggunakan serelak. Jadi serelak itu biar larut dan cepat matang. Oke, itu dia video dari kami Ilmu Kicau. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Karena masih banyak ilmu-ilmu yang akan kami upload. Jangan lupa ya untuk subscribe. Jangan sampai ketinggalan konten dari Ilmu Kicau. Thanks.